Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau coba dongkel di daerah Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur. Ini saya mau dongkel di atas gunung sono. Halo guys, saya sekarang lagi bolang. Ini ya, saya menemukan keladi. Di sini tempatnya amplas hitam. Besar-besar banget. Ini salah satu teman saya lagi mau ambil keladinya. Oke, teman-teman. Saya sudah ambil satu lagi. Ayo sayang lagi. Ini mau beda tuh. Mana? Satu teman saya yang dapat besar banget. Tuh, eta mah bodas. Hah? Tah, ieu na tuh. Oh, daunna. Ini sangat bagus sekali. Ini namanya pohon kiara, ini bagus buat bahan bonsai kalau kecil. Ini udah terlalu jumbo. Ini saya udah dapat satu bonsai, guys. Ini bagusnya paling caranya dibikin apa ya, bagusnya paling bikin formal, kalau nggak formal kasket tuh. Ini sangat unik menurutnya, lumayan guys, ini lumayan unik. Akarnya sangat bagus banget, tumbuh di atas batu. Wow, perakarnya keren-keren banget. Wow, sangat keren. Ini gak tahu pohon apa nih, dari bawahnya pohon amplas putih, tapi ini yang terlalu besar banget. Tahu pohon apa nih, kalau mau tahu pohon amplas kayak gini. Ini amplas putih, kalau yang bergerigi amplas hitam. Kalau ini pohon apa bang, ini bang tahu itu pohon apa ya? Kenaka wicau. Kenaka. Iya pohon apa ini? Di sini pohonnya lumayan keren-keren, cuma terlalu besar-besar. Ini bagus buat bonsai. Halo sahabat bonsai, sekarang saya mau dongkel nih. Tapi gak tahu pohon apa ini, mirip banget sama pohon serut. Daunnya mirip banget daun serut. Akarnya lumayan keliling. Saya mau coba dongkel nih. Coba video kena. Ini lokasinya di Cianjur Selatan.
jauh-jauh dari Tangerang ke sini. Cari pohon buat dibikin bonsai. Wah, wih, mantap, bagus.